Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan berikan informasi tentang 6 contoh pakan alternatif yang mungkin bisa menjadi ide untuk teman-teman lebih memilih pakan alternatif sebagai pakan yang ekonomis untuk entok. Nah, di video kali ini semoga menjadi referensi untuk teman-teman dalam menjalankan usaha ternak entok, di mana untuk entok sendiri memang dikategorikan sebagai unggas yang rakus. Oke, langsung saja kita lihat untuk 6 contoh pakan alternatif apa saja. Ikuti terus di Catur Unggas channel. A few moments later. Pakan alternatif yang pertama yaitu enceng gondok. Enceng gondok adalah jenis tanaman air yang bisa dipergunakan sebagai pakan alternatif untuk entok. Teksturnya yang empuk atau batangnya yang punya rongga itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk entok, dimana enceng gondok sendiri dapat didapatkan di sawah-sawah ataupun sungai. Yang kedua yaitu kangkung, dimana kangkung sendiri juga memiliki tekstur yang sama seperti enceng gondok. Untuk kangkung biasanya diambil dari limbah sayuran dari pasar ataupun dari dapur, dan ini bisa menjadi pakan alternatif yang menghemat biaya untuk ternak entok kalian. Yang ketiga yaitu rumput odot. Rumput odot sendiri biasanya dipergunakan untuk pakan hewan ternak ruminansia. Namun untuk entok sendiri, apabila untuk rumput odot ini dipotong kecil-kecil dan dicampurkan ke dedak, itu akan bisa menjadi pakan yang hemat dan juga menjadi pakan alternatif yang bisa diberikan ke entok. Yang keempat yaitu pohon atau daun indigo vera. Daun indigo vera juga seperti rumput odot. Sebenarnya untuk indigo vera sendiri diberikan ke ternak ruminansia, namun untuk diberikan ke unggas juga memiliki manfaat yang cukup luar biasa. Ini didapat dari kandungan dari daun indigo vera sendiri. Yang kelima adalah daun pepaya, di mana daun pepaya dapat kita jumpai di sekitar rumah kita dan biasanya tumbuh liar di kebun-kebun ataupun di samping rumah. Untuk daun pepaya memiliki khasiat yang berbeda dibandingkan pakan alternatif lain, di mana kandungan daun pepaya bisa menjadikan obat ataupun sebagai antioksidan untuk entok. Camilan daun pepaya biasanya diberikan di siang hari. Untuk daun pepaya ini sangat mudah untuk didapatkan. Dan biasanya kalau di Catur Unggas dijadikan sebagai camilan di siang hari untuk angsa dan entok.
Dan yang terakhir adalah pakan alternatif yang terakhir yaitu Azolla micropila ya kawan. Dan di catur unggas di sini sudah mulai membudidayakan dan sekaligus catur unggas mereview atau melihat untuk perkembangan. Kemarin sudah saya perlihatkan bagaimana untuk pencegahan atau mengusir jentik nyamuk juga. Di sini memang saya ingin mengembangkan untuk Azolla. Azolla sendiri memiliki kandungan yang bagus untuk ternak atau entok. Unggas tidak hanya entok ya, jadi ayam pun suka. Dan ini bisa menjadi ide atau referensi untuk teman-teman mencoba pakan alternatif Azolla ya. Jadi manfaatkan lahan kosong. Oke teman-teman, cukup sekian ya dari Catur Unggas Channel, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel tadi bermanfaat. Dan untuk 6 macam itu hanya sebagai sampel, sebenarnya masih banyak lagi untuk pakan alternatif lain seperti daun talas ataupun rumput-rumput yang liar itu bisa juga dijadikan sebagai pakan alternatif untuk entok. Nah ini hanya sebagai sampel atau contoh saja. Mungkin ada masukan untuk catur unggas dari teman-teman yang memiliki ide atau memiliki pakan alternatif, silahkan mengisi di kolom komentar. Dan apabila ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari Catur Unggas Channel, semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan jangan lupa untuk tombol loncengnya untuk aktivasi video terbaru agar kalian tidak ketinggalan info-info seputar ternak di channel Catur Unggas. Dan untuk teman-teman, terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha ternak, terutama ternak entok. Dan untuk pesannya di musim penghujan ini, jangan lupa untuk selalu memberikan proteksi ekstra untuk unggas, terutama entok, dan jangan lupa untuk penyemprotan disinfektan. Oke, cukup sekian, terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.